Ya sudah, tapi bukan manunggaling kawula Gusti mboten. Misalnya begini, saya beri contoh. Andaikan sampean itu jadi wali, sebetulnya saya bilang andaikan ini seuladab, saya wali betul. Tapi kayaknya kok belum meyakinkan, andaikan dulu, urutannya andaikan dulu. Kalau sampean jadi wali, itu enggak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam, dengan ayam itu lahir dari batu. Itu enggak tahu bedanya. Apalagi Nabi. Nabi itu malah enggak kepikiran kalau itu ada bedanya. Kenapa ketika kamu percaya kudroh azaliyah sing ghairu maksuroh, kamu percaya kudrohnya Allah Ta'ala itu tamah sempurna. Itu kan sampai mesti berpikir, memangnya ayam bisa bikin telur? Memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam? Jadi sampai tahu betul kalau ayam itu tidak ada kudrohnya sama sekali, tidak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur, telur tercipta dari ayam. Artinya apa? Meskipun sesuatu itu sudah adi, sudah biasa, tetap yang ada adalah kudrotullah, bukan hukum adat yaitu ayam menelur. Sehingga seorang nabi itu, misalnya Nabi Soleh ditanya, apa bukti mujizat kamu? Saya minta unta keluar dari batu besar ini. Dari Nabi Soleh, ya enggak apa-apa. Karena beliau itu tahu betul ketika unta lahir dari unta, itu memangnya unta bisa apa? Memangnya unta iso gawe untuk, ayam iso gawe telur. Semua itu ada kudroh azaliyah, ada kudrohnya Allah. Nah, wali dan apalagi nabi itu tahu betul itu. Sehingga enggak ada bedanya. Misalnya para nabi kalau sampai tanya, ayam bisa melahirkan telur, apa batu ini bisa melahirkan telur? Ya jawabnya bisa. Sehingga ya betul lah. Terus ada nakotu soleh itu keluar dari apa? Batu. Dan Nabi Soleh biasa saja karena beliau memang nabi. Rasulullah ketika sahabatnya kelaparan, terus diundang Jabir masakannya sedikit. Ya beliau bilang, ini masakan harus jadi banyak. Ya banyak, untuk orang sekian ribu cukup. Ketika sahabat kurang air di padang Sahara itu, sahabat bingung nyari air, Nabi malah sari masyhur. Sari terus ya santai aja ketika beliau dilapuri kurang air terus ya sudah minum air dari sini terus fana ba'al ma' min baini asabi. Karena Nabi itu orang yang tidak bisa didikte oleh hukum adat. Sehingga enggak terus ayam ini bisa lahirkan telur, berarti mungkin. Kalau batu enggak melahirkan telur enggak mungkin. Terus kamu bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Itu kita kalau di matolek kan diajari. Padahal mungkin tidak mungkin berdasar hukum adat, bukan berdasar kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang sudah begini, masalah rezeki juga gitu. Soalnya sementing para pangeran, sok dimbarno pangeran. Akhirnya sudah sementing mu'amalah ambil Allah. Makanya ada dulu ada cerita seorang Habib, dia gak punya pekerjaan, terus setiap hari dia sholat, tiap pagi ngantor. Ternyata dia ke musola atau ke masjid sholat. Terus kata Habib itu, ya Allah, semua orang yang kerja engkau gaji, maka saya ya harusnya engkau gaji. Itu ya terus oke, tapi bukannya ditiru orang-orang. Jadi dia apa ngantor, ya orang di kantor, yes, ngantor ini ke masjid, sholat. Tapi ini gak boleh gaya-gayaan, yang sudah makomnya seperti itu. Orang sampai gak makomnya ribet. Tapi ini cerita ya, kalau tak belajar Quran. Sehingga para nabi itu gak kepikiran, misalnya Nabi Ibrahim itu gak kepikiran kalau api itu bisa membakar, karena beliau tahu api apa punya ikhtiar, api apa punya irodah, punya kehendak, api apa punya cara yang diinginkan api itu untuk membakar saya, kan gak juga, dia benda mati pasti itu murtangan Allah. Sehingga ketika dia beliau mau dibakar ya santai aja, beliau gak tahu bedanya di sana sama di sini. Semua nabi itu begitu, makun tata dirimal kita buwalal iman, makanya semua nabi itu rata-rata umi-umi itu, ya pokoknya sudah begitu. Makanya disuruh berdoa yang gak mau. Kata Malaikat Jibril, saya Jibril untuk nolong kamu. Tidak, saya tidak butuh kamu. Maksudnya kamu ngomong, nanti tak sampaikan ke Allah. Allah itu sudah tahu tanpa kamu. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Itu Nabi.